I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake. Oke guys ya, kali ini aku bermain Commander Zilong guys ya, salah satu Commander yang baru banget coy. Jadi di sini nanti aku bakalan hypernya di ini guys, hypernya bakalan di Zilong guys ya. Tapi kalau bisa sih kita dapat yang Immortal sih bro, kalau bisa guys ya. Ini Commander gampang banget sih dimain ini coy, tinggal beli-beli aja nanti dia bakalan ada timbul logo tombak gitu guys ya. Purify, Inspire, ntar dulu deh, Racer dulu kali ya. Ntar ngintip dulu guys. Oke, ketemu Yemre. Ntar baik guys ya. Oke. Ini nggak keluar nih immortalnya nih bro. Yuk. Kalau bisa ntar kita komboin ke arah kayak dia immortal. Atau Lancer guys ya. Pokoknya nih Commander tuh simpelnya dia bakalan ngasih kita skill yang lumayan banyak sih menurut guys. Nah, kita setting dulu guys ya, kita set. Oke, ketemu Senna guys ya. Simpel lah bro mainnya bro. Seriusan coy. Yang bener. Gak ribet. Kau ajar terus dianya. Oke, di sini kita menang terus guys ya. Cakep banget sih, bro. Santai ya. Soalnya gameplay kita ini bakalan kuat di late game, coy. Ambil dulu. Oke. Cerepet dulu. Nah, ini dia Immortal Lord. Nah, ini, bro. Salah satu sinergi baru guys ya. Northern Adventure. Oke, santai ya. Di sini kita kasih ke Silpananya aja. Oke, ketemu Black. Ajar yuk. Kita tak mau ngambil guys, ini ambil. Sabar ya. Kita soalnya combo late game ini guys ya. Aku bakalan bermain ke arah Zilong. Ntar intip dulu. Keputusan yang tepat guys ya, kita ngambil Inspire soalnya nggak ada yang main wrestler bro. Itu udah cakep banget guys. Sini kita up slot, santai aja guys. Ini Commander skillnya itu cuma satu guys ya, tapi kalian tuh berasa, oh ini Zilong yang kita ambil langsung aja guys ya, biar cepet bro. Kalau mau ngambil langsung boleh, kalau nggak ada item-item yang bagus ya kan, Zilong aja guys ya. Nah, biar cepet bro. Jadi kalian tuh berasa punya 6 rune guys. Asli bro, banyak skillnya dia guys. Langsung ke Zilong aja guys ya. Oke, ada Karina. Buset, ada Lunox bro. Zilong masuk. Sini. Skillnya sini. Pagi-pagi dapat Lunox aja bro. Gindel deh. Oke, ketemu Jack guys ya. Oh, ajar. Nice. Woi, dapat stack gak sih itu? Ah, dapat bro. 2. Ah, oke. Okay. 3 guys ya. Ini bebas bro, kombonya mau arah Lancer Immortal atau Kadia Immortal bebas guys ya. Dua-duanya bagus kok coy. Kalau Lancer ini kan habis di buff kalau enggak salah ya. Jadi lumayan dia, ada peningkatan attack speed, ya kayak gitu-gitulah. Cerepet dulu, dapat apa? Ada Karina 16. Tahan dulu aja guys ya. Oke, ketemu Alpe. Waduh. Kuat enggak nih cuy? Enggak tahu. Mau tanya saya. Aduh, ke situ lagi Zilong kita. Brazil. Ayo, nice. Berapa stack? 5 baru guys ya. PR itu tadi yang main apa ya? Dia nabrak juga sih soalnya guys. Black main Immortal juga. Ini aku belum ngeroll jadi belum ada dia timbul guys tombaknya guys ya. Ini ambil dulu aja, enggak apa-apa. Santai aja pokoknya guys, kita cepet naik aja. Soalnya kita ini combo late game, bro. Storm Stance ini nggak perlu ya, sudah jelek juga ini bro, sudah di nerf. Ini nggak perlu juga, Immortal Fury enggak. Sepertinya aku milih ini aja guys, biar attack speed kita makin guys ya. Ini ambil. Ini enggak, ini masuk, paling masuk. Lumayan kan, 4 emo. Ini enggak, jual aja bro. Biar sedikit weapon master, biar berasa aja sih guys, life steal-nya. Ini attack speed kita lumayan nih bro. Kita minus di item defense saja guys ya, ini boleh deh biar pecah sekalian bro. Black ini bahaya guys, kita dipukul sama Arlott bisa langsung lenyap guys ya.
Martis bintang 2 cakep banget, udah lumayan lah. Oke, ketemu PPLS Ragen guys ya. Sabar ya, aku belum ngerol bro. Harusnya sudah keluar guys, cuman aku karena enggak ngelor. Karena aku enggak ngerol, makanya enggak keluar-keluarin yang tombaknya itu guys ya. Ayo, Bang Zil. Tuh, mantap kan? 46 stack lumayan. Kita enggak usah ngerol guys, santai guys. Soalnya kita ini kombulat game cuy. 30-37. Dan sekali lagi kayaknya bro. Ini dapat berapa gold di sini? Di sini kita dapat 13. Bisa slot sih guys. Slot deh. Nah, itu dah bro. Magic Power dan Flame Dragon. Ini apa nih skillnya ya? Kurang tahu juga sih ya guys, aku enggak baca lagi. Ambil dulu lah, berarti kita bisa bintang 2 dulu. Kalau begini masukin ini. Udah, santai dulu guys. Flame Dragon itu 40 Magic Power. Oh, true damage guys. Lumayan guys, bisa bocor tuh bro. Woi, ada combo keras batu guys ya. Ini yang win streak ini bro. Berapi-api dia guys. Ayo Zil. Kita butuh anti CC nya sih bro. Kalau dapat bagus sih anti CC guys. Dia ada yang kebal crowd control juga cuy. Yang bener. Ayo bang, pecahin. Ayo bang, pecahin bang. Sini Bang Zilong, attack speednya lumayan ya. 4,5,6. Lumayan sih guys, ini ambil ya guys. Ada moskop 4 gin dulu aja kali guys. Oke, ketemu Yemre. Atur cepet cirit. Ayo pecahin bro. Hai bro. Kita ini minusnya nggak ada anti CC aja sih guys. Jadi rada kena banget kita bro. Dapet stack nggak sih? 17 mantap ya. 18. Keluar naga gitu kayaknya bro. Skillnya Flame Dragon, manggil Flame Dragon setelah pertama dimulai itu kan memberikan 400 magic power through damage bro. Wah, ini memang combo yang menurutku cocok banget sama immortal sih guys. Apalagi immortal ini kan ngasih magic damage juga bro. Ditambah lagi dia ada persenan-persenannya gitu guys ya. Ada immortal lagi, boleh tuh bang. Kalau dikasih immortal kita langsung sikat aja guys ya bro. Astaga bro, oracle deh. Nice. Main lah di poin, setidaknya ada oracle ya, boleh lah. Yang menguntungkan buat tim kita aja guys ya. 42 tahan lagi guys ya. Di level 8 baru kita ngerol guys. Oke, ketemu Jack. Hajar cuy. Stuck dulu. Enak, sakit lancar, kencang guys ya. Itu dia bro. Lagi. Terus. Enak tuh bro, berapa sudah stack kita? 20 guys, nice banget ya. Ini magic damage nya makin gila banget ini bro. Apalagi Zilong bro, cakep ya. Kita ngintip-ngintip aja guys. Bagus tuh yang dapat efek serangan jarak jauh tuh nah guys. Ini belum ngerol aja aku, santai aja guys ya. Karena kita ngumpulin duit aja bro. Itu yang terpenting, ini dia Arlott, kita bisa keluarkan ini. 4 kan nyala kan, cakep banget ya. Ini ambil, nah, santai bro. Oke, ketemu Black guys ya. Langsung hajar aja long. Ya. Dia ada winter guys. Hilang dia padahal bro. Wah, sayangnya kita kalah guys ya. Kalah kuat guys. Oke lah. Apa-apa guys ya. Padahal dia bocor bro. Padahal bintang 2 bro. Tapi kalau Zilong ya bukan kaleng-kaleng guys ya. Zilong nih bos. Bentar gamenya. Kita balikan keadaan itu easy bro. Mending kita cari Zilong dulu. Upslotnya nanti aja guys ya. Habis dari round the creep aja. Ngambil boleh. Coba tau ada yang bisa cari duit kita bro. Warrior Blessing anti CC ini yang meledak-meledak. Bentar kita ngintip dulu. Butuh enggak? Anti CC enggak butuh guys ya. Kita ambil yang meledak-meledak aja guys. Biar makin pecah meledak-meledak dia bro. Nih, sus lagi. Ini boleh masukin dulu guys. Di sini upshot aja kita. Ngerol-ngerol nyari pack sana meledak-keluar pack sananya guys. Meledak-meledak ini gacor bro. Quarter Master. Butuh enggak butuh? Enggak sih. Starfall. Kita ngintip ya. Bagus sih bro. Soalnya dia kan ada yang pakai Starfall juga kan. Slot. Oke, ada pack sana, ada Geto, Subroto, masuk dulu Gatot. Glowing on boleh, kasih Geto sini. Pack sana masuk, ganti ini, udah 6 ya. Oke, sudah saatnya kita ngerol manja bro ya. Oke, ketemu PPL Seragen guys ya. Yuk,
Jilong bro. Tuh mendekat juga semua kena guys. Sakit banget nih bro. 25 stack baru 25 guys. That's soon to go kill. Aku gak main kadi ya. Kita main Lancer aja guys. Biar lebih nge-splash aja bro. Hingga deh. Jilong belum. 4-5. Udah sih guys. Udah mantep sih bro. Nah. Udah bintang 2 beda cerita guys ya. Kita ngeroll dulu. Ini kebal crowd control. Nah ini dia bro. Nanti CC guys ya. Ntar sabar dulu aja. Pake sana kasih pulang deh. Ntar dari kanan kiri. Oh dia ndak pakai star pole guys. Sikat bro. Oke ketemu mirrornya. Black. Bar ya. Kita gak bisa ngambil dia. Pecah bro. Jadi kecil. Udah. Makan semua guys. Tuh apalagi kalau kita megang star pole. Itu enak bro. Pecah dia guys. Ini jangan lupa diambil guys ya. Kita tinggal butuh satu slot sama satu kali naik. Beres bro. Fokus kita cuma nyari Zilong sih guys. Bintang 3 Zilong guys ya. Ambil dulu. Okay. Enggak. Helpannya boleh. Ambil aja. Moskop. Ah gak usah bintang 3 gak apa. Moskop boleh. Ini boleh. Peksanan ntar kita ambil guys ya. Buset. Dua orang megang star pole. Lincer kita cuy. Hati-hati guys. Kanan kiri. Kanan kiri nih guys ya. Ntar kita pindah ke kiri bro. Oke ketemu Zera Ora guys ya. Jar, buset ini combo batu ini bro. Ini berharap warisan aja dia guys. Yuk sini, kecil kamu. Apain kamu kecil? Sini, apain kamu jadi kecil? Pecah. Dia dua orang megang star pole tuh guys. Jadi guys ya, Black Mamba ini bro. Miset. Musuh kita terakhir lawan dia guys ya. Ini ambil dulu. Oke. Slot, ya kan? Kita butuh slot guys. Jadi kan combo kita bro ya. Ininya aja baru dapat 2 kayaknya kita. Harusnya kita punya 4 kalau enggak salah guys. 4 tombak guys ya. Harusnya dapat 4 bro. Santuy wae ya, santuy. Di hati kita diincar soalnya bro. Ini 2 orang dia megang star pole bro. Jangan deh, ini ada cari duit. Nah, nambahin lagi ya. Oh, pengurangan damage. Bagus sih. Ini roll aja. Roll lagi. Oke, ketemu Black guys ya. Sali bro. Ini kalau mau ngincar kita juga tahu posisi guys. Pintar-pintar positioning nih main tuh bro ya. Sini. Waduh sakit banget bro, langsung hilang bro. Bisa gitu guys ya. Astaga. Jual apa nih? Jualin dulu deh. Wah aku butuh item defense bro. Ditempelin kita hilang bro masalahnya bro. Aduh bro bro. Bahaya juga guys ya. Pindah apa sih? Roll dulu Zilong. Oke. Itu 2 lagi guys. Butuh item defense. Semoga nanti creep dapat guys ya. Moga. Kita tinggal satu slot kelar. Oke ketemu Mirror Zera Ora guys ya. Kalau ini sih aman aja bro. Sudah 40 stack guys. Sama sih dia 40 stack juga bro. Makanya kita dipukul hilang guys. Yuk. Pecah-pecah itu armornya guys. Aku butuh star pole buat kecilin dianya sih guys. Masalahnya aku udah bisa nargetin dia bro. Itu yang jadi masalah guys ya. Ngambil dulu Zilong. Boleh. Satu lagi guys. Bar ya. Mirror boleh. Rose gold boleh deh. Slot aja guys. Oke. Gak butuh ini sih. Pencuri gold. Jelek guys. Nah ini boleh nih. Kita jual. Itu duit guys. Sabar guys. Harus ku pindah guys ya. Bar bro sabar. Oke ketemu Black. Kita ada shield saat api rendah guys, tenang ya. Okay. Semoga nggak langsung kena. Pecah bro ya. Itu dia. Zilong, pakai Zilong bro. Kita ada shield saat api rendah itu yang perlu. Pencuri gold tuh apa ya? Udah bagus bro. Ngambil slot. Nah, jadi kan bro. Ntar cari screenshotan dulu kita bro ya. Zilong pakai Zilong ini namanya guys. Oke, okay, kita mau Black. Ajar aja cuy. Ajar cuy. Langsung bersihin long. Bersihin long. Itu dia guys. Posisi menentukan prestasi guys ya. Pecah bro. Itu dia. Ambil dulu. Udah 6 lancer beda kelas kita bro. Bro. Kalau dia masih di situ kelar dia bro. Masih di situ. Masih di tempat yang sama guys. Oke okay. Ketemu Black. Dia ngeflick kan. Ajar long. Sini. Sini. Sini, bersih, bro.
Bocor guys ya. Ngapain dia bro? Itu dia, semua itu tentang pengalamannya guys ya. Adi Immortality of Diversity ambil bro. Udah nice. Kita apalagi ada immortal, udah beres guys. Udah pusing ya guys. Itu dia guys ya, kasih pecah-pecah dia bro. Apalagi kita megang immortal, makin lagi tenang jiwa bro ya. Udah bro, kemenangan ada di depan mata ini namanya guys ya. Sombong amat. Pakein imo, sikat kali guys ya, pakai imo aja guys ya. Ah, ini pakein starfall. Ah, udah bro, the real combo posisi menentukan prestasi guys ya. Nah, dia nge-flick lagi tuh guys, tegas guys, tegas aja. Oke, ketemu Black. Udah nge-flick bro, kali ini bro. Pecah dong, nggak mendang nge-flick guys ya. Nah, itu dia. Sini. Sekali pukul aja guys. Hilang. Pulang udah gem bro. bro. Mantap. Tahu dia combo kita guys ya. Cari Gatot nah guys, kasihan juga Gatot bro. Masih bintang 1 bro. Minimal bintang 2 Bang Gatot. Bang Gatot. Ya ampun. Ini udah late game ini bro. Ambil deh. Bang Gatot. Nah. Tot. Buat lo semua ngen. Tot. Nah jelas memang Gatot bro. Gatot Subroto bro bro. Iya tumpuk sini boleh. Mau diaduin sama dia guys. Boleh guys ya. Pakai Oracle sih. Diaduin. Sikat guys. Beraninya dia bro. Kalah tech speed kamu bro. Kalah tech speed lah kamu. Kayak apa sih. Kocak dia guys. Kocak guys. Itu dia guys ya. Daryl Jilong pakai Jilong guys. Ini sudah kebal crowd control. Terus kalau darah kita sekarat bisa dapat apa efek darah tambahan kayak shield darah putih lah guys ya. Itu kuat banget guys. Baru Jilong ya, kamu tahu sendiri kan Jilong itu overpower guys. Hero 4 gold ya wajar lah guys ya. Oke, okay. Ini dia Jilong Immortal full stack. Berani-beraninya dia ngelawanin Jilong depan-depanan coy. Auto meninggo ya guys ya. Oke, okay, mungkin segitu aja guys ya. Kalau kalian suka dengan videonya kalian bisa tekan like, comment dan subscribe. Kalau kalian ingin bantu-bantu channel ini agar cepat berkembang bro, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian guys ya. Oke, okay, see you in the next video. Bye.